Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros, saya Kaisa. Selamat datang di Mandu TV Jakarta. Viewers, selama beberapa menit ke depan, kami akan membawakan berita terupdate di minggu ini. Alhamdulillah ya, Mandu TV sudah mencapai episode kedua. Iya nih, pastinya ada berita yang lebih seru dan lebih menarik lagi ya kan? Iya, benar banget. Walaupun sedang dalam keadaan pandemi seperti ini, Mandu Jakarta tetap ada kegiatan yang dilaksanakan secara daring yang tentunya tetap seru. Contohnya, sebelum bulan Ramadan ada pembiasaan yaitu kajian kitab Talim Mutalim setiap hari Jumat, dan pada bulan Ramadan saat ini Mandu Jakarta mengadakan tadarus Al-Qur'an bersama setiap harinya. Informasi selanjutnya yang kami dapat, Mandu Jakarta mengadakan kerjasama dengan PT IKI. PT IKI? Apa sih PT IKI? PT IKI itu adalah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Nah, viewers, tepat pada tanggal 1 April 2021, Mandu Jakarta mengadakan penandatanganan MOU dengan PT IKI. Oke, selanjutnya mari kita lihat informasi lebih lanjut dari Bu Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas akan menginformasikan tentang kerjasama antara Mandu 22 Jakarta dengan Institut PT IKI Jakarta. Alhamdulillah, tertanggal 1 April 2021, Mandu 22 Jakarta dan Institut PT IKI Jakarta telah menandatangani MOU atau kerjasama terkait dengan kegiatan sertifikasi santri boarding Mandu 22 Jakarta. Kenapa kami pilih PT IKI? Karena memang PT IKI merupakan lembaga pendidikan tinggi yang telah melahirkan banyak generasi-generasi penghafal Al-Qur'an baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Bagaimana pembinaannya nantinya ke depannya? Yaitu PT IKI akan membantu Mandu 22 Jakarta, khususnya nanti yang di siswa boarding, dalam pembinaan tahfiz dan tahsin. Alhamdulillah saat ini juga sudah berlangsung pembinaan yang didampingi oleh Dr. Taufikur Rahman, yang merupakan dekan Fakultas Dakwah PT IKI Jakarta. Harapan kami adalah dengan adanya kerjasama ini, mudah-mudahan santri Mandu 22 Jakarta mempunyai sertifikat sebagai penghafal Al-Qur'an yang nantinya sertifikat ini bisa sebagai bahan mereka untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar. Dan kami juga berharap agar kerjasama ini berlanjut bukan hanya sekedar siswi boarding saja, tetapi juga siswa reguler yang ada di Mandu 22 Jakarta, dan juga guru di Mandu 22 Jakarta juga bisa melaksanakan pembinaan dari PT IKI. Demikianlah informasi kami tentang kegiatan MOU antara Mandu 22 Jakarta dengan PT IKI Jakarta, khususnya dari Fakultas Dakwah. Semoga kedepannya Mandu 22 Jakarta bisa menghasilkan lulusan yang unggul, berprestasi, dan penghafal Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mudah-mudahan kerjasamanya bisa berhasil ya. Iya nih, semoga kita juga bisa menambah hafalan Al-Quran selama kita masih sekolah di sini. Oke, viewers, pada bulan ini juga ada ekskul baru di Mandu 22 Jakarta, yaitu tim robotik yang sudah mulai berjalan dan sudah mulai mengikuti pelatihan di Kampung Robotik Tangerang. Sebanyak 9 siswa yang tergabung dalam tim mendapatkan pengarahan dan juga pelatihan dari instruktur. Kegiatan ini dilakukan untuk mempersiapkan siswa Mandu 22 Jakarta dalam mengikuti lomba robotik.
Selain itu, Manduodo Jakarta juga sedang berada di ambang prestasi nih. Teman kami yang bernama Livia Fatia dan Mutia Hairunisa berhasil masuk babak final kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia 2021. Nah viewers, kami mohon dukungan dan doanya ya. Semoga mereka bisa memenangkan dan dapat membawa nama baik Manduodo Jakarta. Oke, tadi kita sudah lihat bagaimana Bu Pramesti menjelaskan tentang PT IKI. Untuk penanda tangannya sendiri, kami sudah menyiapkan liputannya. Oke viewers, mari kita simak bersama-sama. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta, Dr. Andes Usman Ali MVVIS, kepada yang terhormat Kepala PU MAN 22 Jakarta, Bapak Abdul Ghafur SPDI, Dekan Fakultas Dakwah PT IKI, Dr. Haji Taufik Rahman MA, dosen PT IKI, Ustadz Sohibul Huda SKI, Bapak Ibu Wakil dan Staf MAN 22 Jakarta, serta Bapak Ibu Pengajar Boarding MAN 22 Jakarta. Pada tanggal 1 April 2021 lalu, bertempat di ruang multimedia MAN 22 Jakarta, berlangsung kegiatan penandatanganan MOU antara MAN 22 Jakarta dengan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran untuk kerjasama di bidang tahsin dan tahfiz. Acara dihadiri oleh Kepala MAN 22 Jakarta, Bapak Usman Ali, beserta para wakil dan juga kepala dan staf boarding MAN 22 Jakarta. Dalam pidatonya, sebelum penandatanganan, Kepala Madrasah menyampaikan keinginannya agar kerjasama ini akan membuat siswa MAN 22 Jakarta dan tenaga pengajarnya akan terpacu untuk mendalami Al-Quran dan tentu saja akan meraih prestasi di masa depan. Sementara itu, Dr. Taufikur Rahman MA, Dekan Fakultas Dakwah Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, sempat menjelaskan program-program yang akan dijalankan terkait kerjasama yang akan dilaksanakan. Fakultas dakwah juga kita punya tenaga yang sangat profesional karena ini kan di Setelah acara penandatanganan MOU selesai, acara kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Kepala Boarding MAN 22 Jakarta. Wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna bi afsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Untuk informasi lebih lanjut, kita simak penjelasan dari Dr. Taufikur Rahman MA berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama yang ditandatangani pada hari ini sejatinya adalah merupakan legal formal dari apa yang sudah kita laksanakan secara de facto ya, bahwa MAN 22 dengan Fakultas Dakwah Institut PT IKI Jakarta itu sejatinya sudah melaksanakan kerjasama sejak awal berdirinya boarding school MAN 22. Ya. Ketika itu kebetulan saya yang diminta untuk memotivasi para calon santri yang akan melaksanakan kegiatan boarding school tahfidz itu. Jadi apa yang dilaksanakan hari ini sebetulnya adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah kita rintis sejak lama. Target kita bahwa melalui kerjasama ini nanti pembinaan yang dilaksanakan di MAN 22 ya, berkaitan dengan program tahfidz ini dan juga tahsin tentu saja itu akan terukur ya, terarah ya, dan kemudian bisa menjadi semacam barometer bagi MAN-MAN yang lain ya, yang ada di Jakarta secara khusus maupun di Indonesia pada umumnya tentang
pembinaan tahfidz yang berkualitas di sekolah milik pemerintah di bawah Kemenag ini. Jadi karenanya kita akan melaksanakan tahapan-tahapan yang sebenarnya sudah kita laksanakan, ya. Di antaranya adalah melakukan klasifikasi terhadap santriwati yang ada di sini, ya. Kita klasifikasikan menjadi 3 kategori, ya. Yang pertama adalah yang bacanya masih terbata-bata, ya, atau tingkat rendah. Kemudian yang sudah sedikit baik tapi masih belum memenuhi standar tajwid yang benar, yaitu tingkat sedang. Dan kemudian tingkat tinggi yang kita anggap sudah bagus namun perlu dipoles demikian rupa, ya, dengan tahsin yang lebih, ya, fasohah yang lebih, ya. Terutama yang kita tekankan adalah dzaukul Arab atau rasa bahasa Arab, ya, dalam pelafalan Al-Quran itu. Itulah yang sudah kita lakukan, ya. Dan dari situlah kemudian nanti pembinaan itu, ya, berjalan, ya. Yang masih sangat dasar itu harus didekati dengan pendekatan yang berbeda dengan yang sedang dan juga yang tinggi. Nah, dengan cara seperti itu, ya, nanti pembinaan tersebut tentu saja akan menjadi lebih terukur dan terarah, ya. Dan dengan cara seperti itu, target-target yang akan kita dapat insya Allah bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Apalagi misalnya ternyata dari 9 orang yang sudah berhasil kita seleksi itu, ada salah satunya yang sudah sangat-sangat potensial untuk bisa menyelesaikan 30 juz, ya, di MAN 22 ini. Nah, inilah yang barangkali harus didekati dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan misalnya dengan teman-temannya yang masih bawah. Nah, itulah barangkali secara umum, ya, apa yang kita lakukan. Nah, selanjutnya memang untuk pembinaan pembacaan Al-Quran, tahsin dan tahfidz, ya, di lembaga formal memang berbeda dengan di pesantren khusus, ya, pesantren tahfidz, ya. Maka kita pun berdasarkan pengalaman dari PT IKI yang sudah 50 tahun kebetulan hari ini, ya, melakukan program itu. Jadi kita ini kan kampus yang memang basisnya adalah hafalan Al-Quran, tapi juga secara akademik harus memenuhi target untuk menjadi seorang sarjana. Nah, ini akan kita transfer, ya, akan kita transfer ke MAN 22 dengan model yang sama, ya, dan sudah teruji. Artinya 50 tahun masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, ya, itu kan bukti bahwa kita punya track record yang bagus, ya, punya citra yang bagus, ya, image yang bagus di mata masyarakat. Nah, itulah yang akan kita transfer, ya, secara bertahap, secara gradual di MAN 22 ini, sehingga pada akhirnya siapa tahu, ya, di perguruan tingginya adalah PT IKI, sementara di tingkat menengah atasnya adalah MAN 22. Akan menjadi role model bagi pembinaan tahfidz di seluruh MAN yang ada di Indonesia, ya. Karena memang, ya, ini menjadi pekerjaan yang tidak ringan, ya. Ya, pekerjaan yang memang membutuhkan keseriusan, ya. Dan kita memang harus betul-betul mengerahkan segenap upaya kita untuk mensukseskan dua hal yang sama-sama krusial dan penting. Studi juga amat sangat penting bagi masa depan anak-anak, ya, atau siswa dan siswi di satu sisi, tetapi di sisi yang lain juga, ya, bahwa bacaan Al-Quran yang benar itu bukan hanya sekedar tuntutan masyarakat, tapi itu adalah tuntutan kita sebagai seorang Muslim, ya. Seorang Muslim dan mukmin itu kan bacaan Al-Qurannya bagaimanapun dituntut untuk sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu memenuhi ketentuan dalam bidang tajwid. Nah, ini kan menjadi kewajiban individu, ya. Tapi di sisi yang lain juga, ya, kita ingin agar MAN 22 juga bisa mewarnai masyarakat Jakarta, ya, dengan nilai-nilai Al-Qur'an, baik itu dari sisi bacaannya, pemahamannya, apalagi nanti dari sisi pengamalan. Itulah barangkali, ya, yang bisa saya sampaikan, ya, secara garis besar. Nah, teknisnya kita nanti ada tim, ya. Jadi Fakultas Dakwah tidak hanya saya sendiri, tapi ada 4 orang tenaga, ya, instruktur tahfidz yang kalibernya bukan hanya nasional, tapi semuanya internasional, alhamdulillah, ya. Kemudian kita juga punya tenaga di bidang-bidang kealquranan, baik itu qiraat misalnya, ya. Kalau memang ada arahan ke sana, ya. Siapa tahu ternyata di
masa yang akan datang ya, Mandua 2 juga ingin memasukkan kurikulum qiraat. Ini luar biasa. Nanti akan menjadi terobosan yang mungkin tidak pernah ditemukan di man-man yang lain. Dan kita siap ya kalau memang dibutuhkan untuk itu. Jadi banyak mimpi sebenarnya yang ingin kita sama-sama gapai dengan Pak Kamat sekarang ini ya. Dan juga nanti kalau toh pergantian kepemimpinan di kedua institusi ini tetap sebagai semana sunnatullah akan terjadi, tapi insya Allah kerjasama ini tidak akan pernah berhenti ya, selagi MOU itu belum dihentikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kalau itu benar seperti itu, kita bisa sama-sama meningkatkan dan memperdalam ilmu Al-Quran, bukan hanya membaca, tetapi juga mempelajari ilmu tajwidnya. Iya nih, kan tidak semua siswa bagus dalam membaca Al-Quran. Kita pun masih minim dalam pengetahuan ilmu Al-Quran. Semoga dengan adanya PTK ini, kita bisa lebih baik dan bagus lagi. Amin. Oke, viewers, sekian informasi kali ini. Saya Ros. Saya Kaisa. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.